Halo Sobat Fibrus, aku mau kasih tahu kalian cara menggunakan aplikasi Zotero untuk memanajemen referensi. Sobat Fibrus masih sitasi secara manual kayak gini? Aduh, udah nggak zaman tahu. Yuk langsung masuk ke tutorialnya. Kalian bisa langsung masuk ke menu Chrome lalu search dengan keyword Zotero Download. Kalian bisa klik yang paling atas. Setelah masuk ke webnya, kalian tinggal download Zotero for Windows. Setelah di-download, jangan lupa di-install ya. Setelah di-install, kalian bisa langsung masuk ke aplikasi Zotero, lalu klik menu Tools, lalu Add-ons. Nah, pada bagian ini, itu sudah harus enable. Jika sudah enable, nantinya pada aplikasi Word itu akan terdapat menu Zotero. Untuk penggunaan aplikasi Zotero pada sitasi dan daftar pustaka gimana, Kak? Masuk ke aplikasi Zotero, lalu kita harus membuat folder terlebih dahulu. Contohnya, folder skripsi. Di dalam folder ini, nantinya akan kita masukkan artikel-artikel yang akan kita gunakan sebagai referensi. Setelah mendownload seluruh artikel yang akan kita gunakan, kita bisa memblok seluruh artikel tersebut sembari menekan kursor ke arah aplikasi Zotero. Setelah masuk ke dalam aplikasi Zotero, kursor bisa kita lepaskan. Secara otomatis, artikel-artikel tersebut akan diproses ke dalam aplikasi Zotero. Masuk ke dalam dokumen yang akan kita tambahkan citasinya. Nah, kita bisa langsung mengklik bagian Add Citation. Setelah tampilannya seperti ini, kalian bisa klik bagian Zotero lalu pilih Classic View. Nah, nantinya kalian bisa pilih artikel yang akan kalian gunakan untuk citasinya. Setelah selesai pada bagian citasi, kalian bisa scroll ke bawah. Pada bagian daftar pustaka itu sudah otomatis ada. Thanks for watching dan sampai jumpa di Fibrus selanjutnya.